situasi di Laut Cina Selatan tampak tegang. Para analis menilai Cina saat ini tengah mempersiapkan diri untuk bertahan melawan segala provokasi militer AS. Salah satunya dengan memamerkan kekuatan militernya di Laut Cina Selatan. Dengan pilot dari jet tempur berbasis kapal induk yang terbang di atas, kapal perang yang berlayar di bawah, dan pesawat anti kapal selam yang melakukan pengawasan di Laut Cina Selatan, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok PLA tampak unjuk gigi bahkan jika AS melanjutkan penggunaan kapal induknya yang sudah terinfeksi wabah virus pandemi. Televisi Pusat Cina CCTV pada hari Senin melaporkan Yuan Wei, seorang pilot PLAS jet tempur J-15, tampak menerbangkan sejenis jet tempur dalam latihan yang diadakan dari Pelabuhan Angkatan Laut Cina Selatan di Provinsi Hainan, Tiongkok Selatan. Menurut pengamat militer, gugus tugas kapal induk Liaoning menyelesaikan latihan Laut Cina Selatan pada hari Kamis, sehingga pelatihan Yuan mungkin dimaksudkan untuk Shandong, kapal induk kedua Tiongkok yang baru-baru ini ditugaskan, yang diyakini ditempatkan di pintu depan Laut Cina Selatan, Hainan. Anggota militer yang juga melakukan latihan di Laut Cina Selatan adalah kapal perang dari kelompok tugas eskort Angkatan Laut ke-35 PLA, kapal perusak Taiyuan, Frigate Jingzhou, dan kapal pengisian ulang Chouhu melakukan pelatihan anti pembajakan dan penembakan langsung di sana pada hari Sabtu. Tidak hanya itu, harian PLA melaporkan pada hari Senin, pesawat anti kapal selam di bawah PLA Southern Theater Command Navy baru-baru ini juga melakukan misi patroli dan anti kapal selam. Pada tanggal 28 April, Komando Teater Selatan PLA mengusir kapal perusak AS USS Barry ketika masuk ke perairan teritorial Tiongkok di lepas kepulauan Shisha di Laut Cina Selatan. Namun, AS melanjutkan dan mengirim kapal penjelajah USS Bunker Hill ke kepulauan Nansha pada 29 April. AS juga dilaporkan menerbangkan pembom B-1B di atas Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur selama liburan May Day. Pakar militer yang bermarkas di Beijing, Wei Dongshu, mengatakan kepada Global Times pada hari Selasa bahwa AS telah mengirimkan pesawat pengintai ke rantai pulau pertama untuk mengumpulkan informasi tentang Tiongkok. Menurut Wei, untuk menanggapi aksi provokasi ini, China perlu memanfaatkan kemampuannya untuk memahami kegiatan mereka dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. China dapat mengirim pesawat tempur untuk mengusir mereka atau meluncurkan penanggulangan elektronik untuk mengganggu mereka jika mereka terlalu dekat, kata Wei, seperti dikutip Global Times. Sementara itu, menurut laporan media AS Navy Times pada 27 April, setelah tertampak penyebaran wabah pandemi ini, kapal induk USS Nimitz kini telah meninggalkan pelabuhan dan dijadwalkan akan dikerahkan ke Pasifik musim panas ini. Hal ini berarti AS akhirnya akan memiliki kapal induk yang siap untuk dioperasikan di dekat China sejak penyakit itu menular ke 4 kapal induknya. Pakar militer memprediksi militer AS akan meningkatkan aksi provokasi terhadap China ketika epidemi mereda. Latihan baru-baru ini menunjukkan bahwa PLA siap kapan saja untuk menjaga kedaulatan nasional, kata para analis. Lalu, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar.